Selanjutnya di depan kita ada Suzuki Carry ya. Suzuki Carry Van ya, real van 1000cc. Ini karoseri Adi Putro. Platnya AB ya, warna grey abu-abu. Platnya AB, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Oke. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki Carry-nya tahun 94 ya. AC sudah AC, bodi orisinil, audio standar. Harga dibuka 36 juta nego. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Kali membutuhkan unit untuk keluarga, untuk usaha. Nah, ini ada unit Suzuki Carry yang harganya terjangkau ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Oke. Kursinya masih 3 baris ya. Oke. Kondisi dari bodi belakang untuk Suzuki Adi Putronya tampak. Oke, selanjutnya di belakangnya ada Honda ya. Honda CR-V. Platnya AB, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Honda CR-V-nya tipe 2.4, tipe tertinggi tahun 2007. Untuk harga nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Oke, untuk kondisi dari bodi belakang untuk Honda CR-V-nya dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Oke, selanjutnya di depan kita ada Honda Jazz ya. Honda Jazz RS warna putih, platnya ABD. Plat Jogja warna putih. Honda Jazz-nya, kondisi dari bodi belakang tampak ya. Oke, mari kita cek keterangannya. Honda Jazz tipe RS tahun 2011 ya, penggeraknya Matic, pajak baru, harga 139,5 juta. Bisa nego, nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Nah, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Kemudian kondisi bodi samping bodi bagian depan kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya, sangat terawat Honda Jazz RS nya Di depan kita ada Honda City ya, warna biru langit nih, warna biru muda. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Mereknya udah racing, warna putih, cakep. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Nah, untuk kondisi dari bodi belakang tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini mari kita cek. Honda City sudah VTEC ya, penggeraknya manual, harga dibuka 68 juta. Oke, bisa nego, bisa kredit, bisa tukar tambah. Oke, nanti kalau berminat dengan Honda City ini bisa menghubungi nomor yang tertera. Honda City-nya ganteng ini ya. Selanjutnya, di depan kita ada Toyota Avanza ya. Toyota Avanza-nya barong warna grey, platnya AB. Oke, platnya AB. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya, masih terawat, sangat terawat ya pastinya. Nah, kondisi dari bodi depan
untuk unit Toyota Avanza-nya, Avanza Barong. Tampak kondisi dari bodi samping sebelah kiri. Tampak ya. Nah, mari kita cek di kondisi belakang. Oke. Kondisi belakangnya tampak ya. Kondisi dari bodi belakang oke, tampak ya. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Di sini keterangannya mari kita cek. Avanza tahun 2017 manual, penggeraknya harga dibuka 128 juta. Bisa nego ya, nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Di belakangnya ada Toyota Avanza juga warna silver, platnya AB ya. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kemudian kondisi dari bodi belakang, ini platnya L ya, tapi tadi ada penutupnya AB itu, apakah sudah proses, sedang proses AB. Nah, nanti bisa tanya-tanya ke pemilik. Oke. Nah, untuk harganya, mari kita cek di sini. Harganya Toyota Avanza, tipenya G, tahun 2011, penggeraknya Matic, harga dibuka 98 juta. Oke, bisa tukar tambah ya, bisa kredit. Nah, nanti untuk tanya-tanya unit ini bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke.